typhoon in Indonesia. Boom. Hari ini, sepatu gue sold out! Terus nyampe di Jepang akhirnya nih, setelah 5 jam total di Hong Kong. Landing gue langsung pakai roaming Telkomsel internasional. 7 hari saja. Jadi kita lagi di Jalan Harajuku, kita mau ke store-nya Imogen, jadi Grid Rock LA itu collab sama Neighborhood. Nah ini di Jalan Harajuku kita lagi cari. Hari ini, Yokohama Hotel Custom Show 2019. Sepatu gue sold out. Gokil banget, asli gue. Gue gak nyangka. Tapi udah gue sedikit prediksi sih sebetulnya, bahwa sepatu gue tuh emang buat market di luar negeri emang. Tapi gue bangga banget secara gak langsung gue bisa bawa nama Indonesia buat apa yang udah gue lakuin. Thank you Telkomsel, thank you, terima kasih. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di acara Moon Eyes Custom. Yang senangnya adalah ketika produk yang kita buat itu diterima di Jepang gitu. Nah, salah satunya nih oil tank kita ini bikinan Vero, Kick Ass Chopper dan Elders. Jadi ini kita kasih nama B. Nah, ini dipasang di oil tanknya Tubir Center. Gua foto-foto bakal gua kirim ke teman-teman gua yang nggak bisa datang ke sini. Gua ngirim dari sini pakai Telkomsel roaming biar kita terus bergerak maju. Motornya basicnya SM400 ya. Untuk varinya sih kayaknya dia masih pakai yang aslinya. Terus dia asik nih untuk cover bagian mesin tuh ditambahin lagi. Jadi kelihatan gede gitu. Terus kopling-kopling kan. Kering ya kan. Luar biasa nih sih rupanya nih. Gede sih. Nah untuk koraknya sebenarnya ini masih aslinya SM ya untuk koraknya. Gokil semua, luar biasa semua. Ini bisa dipikirkan di Indonesia sih, untuk inspirasi banget sih. Luar biasa. So, jadi hari ini adalah harinya pameranku yang pertama, eksibisiku yang pertama. Pokoknya seneng banget bisa datang di sini, bisa dibuatin eksibisi sama Nash. Nash itu salah satu pelaku custom culture di Jepang yang di scene ini kita memang total banget pengen apa yang memajukan scene ini jadi di negara yang masing-masing dan juga encourage para perempuan tentunya ya untuk bisa untuk bisa ada di scene ini, untuk bisa belajar lettering, painting dan segala macam. Inputnya kayak monster in me, monster in me kayak gitu-gitu sih. Yang paling berkesan adalah karena ada dua lukisan yang memang saya buat
bersama dengan anak-anak saya. Kita kolaborasi. Pokoknya sih keren banget. Suatu hari mungkin di Jakarta atau di Indonesia ada namanya jalan KM Block Party bisa jadi kayak gini. Itu jalanan full but all about fashion. Keren. Kalau di Harajuku ya, itu semua yang tentang high fashion, high beast fashion dari toko-toko vintage, tapi beda sama yang kayak di Koenji kayak kemarin. Premium quality, high fashion, jadi udah di atasnya lagi. Keren banget pokoknya. Gua pikir gua tuh udah lumayan tinggi ilmu gua untuk di persepatuan, apalagi sepatu boots Red Wings. Tapi ternyata ada yang akam sih sini. Gua baru master degree, dia PhD, dia tukeran sama sepatu yang punya. Gua bilang, pas lu. Ini tahun depan harus jalan lagi pokoknya.